Lights went down when you feel lost in your shadow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gudang Vio Surabaya, bosku. Kemarin sempat saya tawarkan ya, kita pengen review unit warna putih tahun 2016. Ini full modifikasi ya, bosku ya. Barangnya cakep, saya jamin barangnya. Kilometernya juga masih rendah juga ya. Ini kilometernya masih di angka 190.000. Untuk ukuran taksi sih cukup lumayan rendah sih ya. Karena kalau taksi itu rata-rata biasanya itu untuk kilometernya di angka 200-300 ribuan. Cuman sebenarnya kilometer juga bukan patokan juga sih. Yang penting itu mobilnya sehat ya. Secara mesin kondisi prima, siap gas jalan jauh, kaki-kaki enak nyaman, bodinya utuh, bukan bekas laka atau banjir. Yang pasti mobil ini saya tawarkan ini cukup sehat ya. Kita di Gudang Vio Surabaya ini mobil-mobilnya juga kita mulai tahap pengecekan ya. Terus untuk peralatan juga rutin, kita pastikan mobil yang kita jual pasti siap jalan jauh, bosku. Yuk langsung kita review ya, bosku ya. Untuk unit tahun 2016 yang ada di Gudang Vio Surabaya ini warnanya warna putih, bosku ya. Untuk putihnya kita seperti putih Expander, tampilannya cukup sporty ya. Ada terpasang body kit, bosku. Nah ini ada body kitnya, ada body kit, ada. Terus untuk tampilan lampunya kita pakai headlampnya, kita pakai custom proji ya. Custom proji ini kita udah pakai bilet. Terus untuk running lightnya, coba nanti kita coba nyalakan ya, seperti apa ya tampilannya ya. Terus yang selanjutnya, nah ini bosku, ini kita sudah pakaikan juga untuk fog lampnya ya. Kita pakai fog lamp itu bawaannya WM Vios Gen 3. Tapi di sini sudah kita pasangi untuk lampunya, kita pakai lampu LED ya. Coba nanti kita nyalakan ya, seperti apa untuk tampilan sorotan warnanya ya bosku ya. Terus di sini udah terpasang juga ini custom towing, mempercantik tampilannya bosku ya, cakep ganteng. Terus di sini juga sudah kita pasangi ini tatakan platnya, nomornya ya bosku ya. Ini juga cukup cakep ya, ganteng bosku ya. Terus di sini untuk mempercantik lagi kita pakaikan stiker Vios. Jadi tampilannya cukup sporty ya. Untuk harganya ini cukup terjangkau bosku ya. Jadi buat rekan-rekan semuanya, nanti kalau pengen tanya lebih lanjut nanti bisa langsung DM di nomor yang ada di video ini bosku ya. Terus untuk sektor bannya ya, untuk sektor bannya kita pakaikan ring 17 ya, pakai ring 17. Terus untuk bannya kita pakaikan ban baru ya, ini untuk mobil bannya 205/45 ring 17. Terus untuk velgnya kita pakai velg bekas tapi masih cukup ciamik bosku ya. Ini untuk sektor bagian luarnya bosku ya. Yuk langsung kita tengok untuk bagian dalamnya yuk, monggo. Oke bosku ya, kita udah nyampe di dalam nih bosku ya. Jadi kalau untuk bagian dalamnya ini cukup elegan ya. Paduan warnanya ini kita pakai warna dasaran hitam. Terus untuk base-nya kita pakai warna putih nih. Cukup elegan, cukup mewah sih ya. Tampilannya cukup mewah, kita pakaikan juga ini untuk Android-nya. Kita pakai Android-nya pakai 10-in ya. Coba kita nyalakan untuk mesinnya ya, untuk lampu-lampunya, coba seperti apa ya nanti tampilannya ya. Tuh, ganteng kan? Sekali starter udah langsung jreng. Jadi udah kita pastikan mesinnya sehat bosku ya. Oh, mesinnya sehat, kok nggak sehat? Ini ada Pak Supres nih. Nah ini bosku ya, lampunya cakep sih, ini cakep banget ya. Jadi dia udah pakai custom billet, terus dia ada running lightnya, warnanya warna kuning. Terus yang sini loh mas, ini loh mas, ada warna merah-merahnya ini loh. Ini yang bikin tambah cakep, tambah keren. Ya, nah ini fog lampnya udah pakai LED juga ya. Cuman di sini kita nggak ini ya, di siang ini kurang begitu terang ya. Cuman kalau malam hari kita pastikan ini pasti terang, nampol terangnya bosku ya. Sip. Oke ya, mantap bosku ya. Jadi buat rekan semuanya, kita untuk yang mobil modifikasi, kita ada warna putih sama warna merah ini semuanya masih free ya. Ini semuanya masih free, monggo buat rekan semuanya yang pengen tanya-tanya lebih lanjut ya harganya, terus nanti tanya-tanya modifnya seperti apa, nanti langsung japri aja ya. Nomornya nanti ada di sini bosku ya. Di kolom deskripsi juga nanti saya sertakan ya, jadi nggak usah sungkan buat tanya, telepon aja langsung, monggo. Langsung japri langsung juga bisa, monggo. Oke gitu ya. Semuanya, terima kasih atas waktunya buat nonton video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan,
dilancarkan setiap usahanya, dilancarkan setiap pekerjaannya. Oke gitu bosku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu lagi. Salam Gudang Bia Surabaya.